Oke, konco-konco. Selamat berjumpa kembali di video kali ini ya. Ya, muka-muka baru tidur akhirnya. Baru bangun maksudnya. Baru bangun tidur. Oke, kali ini aku mau memasak mie instan ya. Mie instan yang kuah lah. Rencana aku buat ini. Ini goreng-gorengnya. Kuah ini sudah buat ada bahan-bahannya nih, ala anak kos-kosan aja nih kan, sama tempatnya pun udah kayak dapur ladang ini. Ini sudah ada kincung alias palang kalau bahasa bapaknya. Baru ini ada sayur-sayur apa namanya, pucuk-pucuknya aja aku ambil. Bawang merah, bawang putih, kuiris, sama ini ada ampela. Ampela ya, ampela. Ampela tapi enggak ada hatinya, enggak pakai hati. Enggak tahu tuh apa namanya itu. Tetap ampela atau gimana. Sama ini nanti kita pakai telur ini juga. Oke, kunci-kunci langsung kita eksekusi. Kita hidupkan dulu kompornya. Tetap kalian abaikan kompor kita yang hitam-hitam ini, karena bukan hitamnya yang kunci, yang penting rasanya, rasa akhirnya. Oke, ini udah aku kasih minyak tadinya, nanti kita tunggu panas. Dan kita masukkan goreng bawangnya. Satu cukup gak ini atau tanggung? Satu ya, udah bisa lihat lah, jangan banyak-banyak, nggak habis juga nanti sendirinya. Oke, pertama apa ini dulu kita masukkan ya, ampelanya ini, karena ini yang lebih lama apa masak nanti. Oke, udah panas lah kayaknya, kita masukkan aja nih. Ini mercimpul nanti nih apa nih minyaknya. Biasa. Oke. Kita biarkan dulu. Enggak juga nih, sama enggak pakai garam mungkin sama asam. Kita fokusin ya, baru kita masukkan bawangnya ya. Ini nanti ada terakhir ini. Oh, yang apa ini bisa lah sekarang. Pucuk apa ini, kuncungnya ini. Oke. Langsung aja kita buat airnya, kocok-kocok secukupnya ya. Baru kita tunggu sampai mendidih deh, kocok-kocok. Oke, kita tunggu ya mendidih. Kita
Oke, konco-konco sudah mendidih dia. Lalu kita masukkan sayurnya tadi ya. Terus kita masukkan mie-nya dulu juga. Oke. Baru kita aduk-aduk. Aturan tadi pakai tomat tuh, cuman nggak ada tomat di mana lagi. Ya adanya aja lah dulu. Oke, sepertinya udah bisa lah ini. Nanti tinggal kita masukkan ini aja. Baru aduk, baru siap santap. Oke. Langsung kita libas, kocok-kocok. Oke, kocok-kocok, langsung kita sikat ya. Ini masih panas-panas ini. Seperti inilah dia tampilannya, polos-polos tapi buat ngiler ya kan. Ini adalah buat. Oke. Langsung kita gas ya. Umumnya dia kalau minsan konco-konco dia makan pun enak ya kan. Karena tenaga micin ya. Nah, ini yang pelannya tadi nih konco-konco. Yang hitam-hitam. Masih uap-uap dia menguap. Kuahnya dulu kita apa? Kuahnya juga kayak gini ya, kental. Lado sekali guys, konco-konco. Jadi dia aroma apanya ini terasa kali di yang kincung tadi saya buat. Yang aku buat dia terasa kali aromanya. Aku suka aromanya itu soalnya. Jadi sering kalau masak-masak. Kalau masak-masak enggak betul itu kan main-main. Kalau masak aku buat ini kincungnya karena wangi terasa. Dia ampulannya tadi. Mantap juga ya, sekelas kos-kosan, masakan kos-kosan, makanan favorit anak kos. Makan favorit dan makanan andalan di kala kantong menipis dan di tanggal-tanggal darurat lah. Oke, libas lagi.
Salah. Dia kentalan kuahnya yang mantap juga ya. Kental dan yang dibuat oleh campuran apa nih itu? Adukan telurnya itu buat mantap kali. Oke ya, kunjung-kunjung sampai di sini video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, saatnya enjoy.